Kita jalan lagi ke sebelahnya nih. H1, ini ada Fortuner lagi nih. Biar di Sportivo. Ini berapa duit nih? Oh, 120 juta. Yang TRD Sportivo 120 juta Mas Bro, tahun 2014 nih, 2500 cc diesel. D4D. Mesin B. Wah, mesinnya B nih, mesinnya B nih. Interior B, exterior B. Lagi open house dicek semua, semua dicek. Fortuner 2500 cc diesel 2014. Odometer 93.000 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video Bang Koboy. Mantap serantap. Oke Mas Bro, kali ini Bang Koboy akan mereview mobil-mobil bekas harganya murah yang siap dilelang buat Anda. Jos gandos. Tapi kalau ada yang nanya di mana lokasinya, gimana cara ikut lelang, bisa beli apa enggak, gimana keluar kota, jawabannya gampang Mas Bro, tinggal baca di kolom deskripsi. Baca deskripsi, karena di situ sudah ada semua link-link videonya. Gitu Mas Bro ya, jadi lengkap semua, tinggal nonton aja. Jadi tinggal buka aja link videonya, di mana? Di kolom deskripsi. Udah beres. Paham Mas Bro? Oke, kita lanjut ya. Tutup pintu Mas Bro. Starter. Lagi open house dicek semua, semua dicek. Fortuner 2500 cc diesel 2014. Odometer 93.000 sekian. Interior, nah ini interiornya nih. Ada airbag di depan. Interior B. Interiornya B Mas Bro. Matic ya, PRND 32L. Kilometer berapa tadi tuh? 93.000 sekian. Di atas ada monitor. Nah, ini bahannya fabric nih. Kotor-kotor ya bahannya. Ya fabric sih. Tuh. Ini 120 juta. Ini juga banyak yang naksir nih kayaknya nih. Banyak banget yang lihat-lihat. Tuh, semua dicek. Kaca-kaca semua dicek. Semua dicek. Speaker door trimnya. Oke. Okay. TRD Sportivo Mas Bro 120 juta. Mantap. Gue pakai list chrome semua ya. Di atas roof rail, Eichmann stop lamp, spoiler dan sebagainya. Kemudian ada mobil keluarga lagi di sini Mas Bro, yaitu Hyundai H1. Hyundai H1 nih. Ini 154 juta nih Mas Bro. Ini tahun 2013. Ini juga sama solar. Otomatik, eksterior C, interior B, mesin B. 154 juta. Nah, nih. Kalau ini lebih parah lagi, Mas Bro. Ini Mazda. Mazda sedan. Mazda sedan 1500 cc nih, 2010 nih. Dibuka dengan harga 5 juta. Nolnya ada 6, Mas Bro ya. Tuaga 46.
otomatik. Nota pajak nggak ada tapi odometer 82.000 sekian. AC ada, eksterior C, interior C, mesin C, eksterior C. Dongrak tidak ada, reflektor lampu rem kanan pecah, besar. Interior jok kulit imitasi. Lighter nggak ada. Kursi pengemudi kotor, plafon kotor, mesin C. Muffler imitasi. Transmisi cukup 5 juta. Mazda tuh, tapi yang sedan Mas Bro ya. Lampu depan bohlam, fog lamp bohlam. Velg standar. Di belakang pakai spoiler, bisa dibuka kan nih? Oh, bisa dibuka Mas Bro. Waduh. Udah diganti joknya ya. Udah dimodifikasi door trimnya juga nih. Kasih warna merah-merah. Cup holder, speaker. Ada airbagnya. Ini standaran dia nih. Kisi-kisi AC. Aduh, panas banget. PRN DSL. Oh, ada mode sportnya. Kemudian di sini ada power outlet. Joknya udah dibungkus semi sintetik nih, warna merah dan hitam. Oke Mas Bro ya. Kayak begini dalamnya nih, Mazda. Kemudian belakangnya, nah ini. Jok belakangnya kayak begini Mas Bro, 5 juta Mas Bro, lumayan buat tahun baruan Mas Bro. Buat tahun baruan bersama keluarga, pakai mobil baru, mobil lelang, 5 juta. Belakang dikasih spoiler nih. Kasih spoiler, wah bisa kenceng kali ini ya. Wah, udah pecah nih. Pecah Mas Bro. Muffler imitasi dan sebagainya. Mazda sedan 5 juta aja. Mazda sedan 5 juta. Nah itu tadi tuh, VRZ 50 juta. Dirubung orang. Banyak yang tertarik tuh. VRZ 50 juta. H1 154 juta. Fortuner tadi Sportivo 120 juta. Mazda 5 juta. Luar biasa Mazda 5 juta. Ini Baleno. Baleno berapa duit nih? Baleno. Baleno murah Mas Bro. Baleno 2018 manual. Odometer 20.000 sekian. Nota pajak sampai Agustus 2019 ya. 25 juta eksterior B, interior B, mesin B, semuanya BBB. Warna biru. Baleno. Dibuka Mas Bro. Masih standar, masih orisinilan. Masih orisinil. Door trimnya. Kemudian ini masih bau baru nih. Eh? Baunya masih bau baru. Oh, bau baru Bang ya. Nah, ini bau baru katanya nih. GVC head unit masih standar semua tapi manual ya. Sayang manual. Sayangnya manual katanya. Manual kurang tertarik nih abang-abang kita nih ya. Maunya matic, semua matic. 25 juta Mas Bro. Masih bawa baru nih. 25 juta. Kilometernya baru dikit tadi ya, kalau nggak salah ya. Kita lihat interiornya. Masih bagus. Masih bawa baru katanya. Ini juga rame nih, CX-5 nih di depan. Nanti habis ini kita samperin. Nah ini Mas Bro, udah ada start stop engine button ya. Kolom setir sebelah kiri, pengaturan untuk head unit. Benar-benar masih bawa baru ini. 25 juta Mas Bro. Baleno. Tuh bannya masih mulus. 25 juta. Tahun 2018. Odometer 20.000. Odometer 20.000. CX-5 juga lagi rame nih. CX-5 lagi dirubung. Coba kita lihat. Ada yang menarik kan? Berapa duit ya? 5 juta, 10 juta. CX-5. Oh, 90 juta Mas Bro. 90 juta. CX-5 90 juta tahun 2013 nih. Otomatik. 2500 cc, odometer 60.000 sekian, eksterior B, interior B, mesin B. BBB semua, 90 juta. 90 juta. Wah, kita lihat interiornya ya. Banyak orang lagi open house. Nah, ini interiornya. Ada fitur TCS, I stop FS dan sebagainya. Standar. Bro, ini susah.
katanya. Mun di atas ada sunroofnya juga. Masih mulus nih, masih bagusnya. Interior B 90 juta. Laris manis. Tanjung Gimbul. Terima kasih sudah menonton video Bang Kobes, semoga bermanfaat. Kalau Anda suka silakan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke Mas Bro, paham ya? Jangan lupa baca deskripsi. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa coba? Baca deskripsi.